Peristiwa kecelakaan tunggal yang merenggut nyawa telah terjadi di Jalan Brawijaya, Kelurahan Kebalenan, Kabupaten Banyuwangi. Pada Selasa 28 Mei, sekitar pukul 15.45 WIB. Korban adalah SDA 25 tahun, warga Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, Banyuwangi. Menurut saksi mata yang berada di sekitar TKP menyebutkan, kronologi kejadian bermula saat motor Vario bernopol B2617 RZ yang dikendarai korban melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di TKP dengan kondisi jalan menikung, korban tidak mampu menguasai laju kendaraan hingga oleng dan menabrak pembatas lajur jalan dan tiang lampu yang berada di tengah jalan. Akibat kerasnya hantaman, korban pun meninggal di tempat. Setelah melakukan olah TKP, penyebab kecelakaan diduga korban kurang berhati-hati saat berkendara. Apalagi saat menemui jalan tikungan, korban memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan.